Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajamain. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pentingnya silaturahmi. Pentingnya silaturahmi ini sangat bermanfaat buat kita dan menjadi faedah yang sangat besar. Pertama, silaturahmi dapat memperkuat hubungan antara keluarga kita. Dan yang kedua, silaturahmi dapat memperkuat persahabatan dan keluarga. Dan yang ketiga, silaturahmi dapat mempererat ikatan persahabatan dan keluarga. Dan yang keempat, silaturahmi dapat membangun hubungan keluarga dan saling percaya diri. Dan yang kelima, silaturahmi dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan demikian, pentingnya silaturahmi yaitu dengan memperbaiki hubungan antara keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, pentingnya kita bersilaturahmi membangun dan mempererat ikatan kita di sekitar orang-orang kita. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Amin.